Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berkala Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minash shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahu al-'azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah sehingga kita bisa memeluk agama Allah, yakni dinul Islam, dan taufik yang berarti pertolongan daripada Allah sehingga dapat kita melaksanakan tausiah dalam bahasa kita pengajian. Untuk kali ini panitia menelpon pada saya untuk mengisi acara pengajian itu. Maka biasanya kalau kami di Sengkang itu kalau istilah pengajian pakai buku, kalau pakai ceramah ya lepas. Tapi undangan yang sampaikan pada saya dengan telepon itu bunyinya pengajian. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Yang menelpon itu mengatakan bahwa terserah. Saya tawar, apakah saya bisa sampaikan yang menyangkut masalah fikih. Beliau menjawab saya, oke. Untuk itu saya kemukakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari suratul Maidah ayat 6. Di dalam ayat ini judulnya ialah pelaksanaan salat dengan segala persyaratan-persyaratan dan kaifiah yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, masalah taharah, di dalamnya adalah wudu. Kemudian yang kedua, masalah mandi junub. Kemudian tayamum. Selanjutnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya dalam kesempatan ini mungkin cuman bisa saya sampai menjelaskan sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya, yaitu sampai dengan wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal menurut pemahaman kita, orang kafir pun juga
diwajibkan untuk melaksanakan salat, diwajibkan juga untuk berwudu. Namun harus didahului dengan masuk atau menyatakan diri masuk Islam. Tetapi Allahu Jalla Jalaluhu yaqulu fi hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu makna yang bisa kita pahami bahwa yang bisa melaksanakan perintah atau aturan manhajullah fi ibadihi ialah orang-orang yang beriman. Sebab itulah satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi kita semua di mana Allah menyampaikan panggilannya kepada kita sebagai salah satu rahmat daripadanya. Faqala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, idza qumtum ilas salati, jika kamu ingin melaksanakan salat. Di dalam kaidah fikih atau dikatakan kaidah usuliyah, bahwa fi'il madhi pada dasarnya berarti bermakna waktu yang lampau, waktu yang silam. Namun di dalam praktik kita sehari-hari, kalau kita mau salat, berwudu dulu. Bukan salat baru berwudu. Nah, di mana kita bisa pahami seperti itu? Pertama, Nabi menjelaskan dengan cara perbuatan sendiri. Kemudian yang kedua, dari kaidah usuliyah mengatakan apabila fi'il madhi didahului dengan adatu syartin, maka fi'il itu berubah menjadi bermakna fi'il mudhari. Dalam bahasa kawaid berarti bermakna waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Tapi saya katakan tadi bahwa Rasulullah memberikan penjelasan secara perlakuan Nabi. Nabi berwudu dulu baru salat. Maka menjadi syariat bagi kita, kalau mau salat kemudian kita tidak punya wudu atau hadasul asghar, diwajibkan untuk berwudu dulu. Ayat yang lain pada makna atau kaidah seperti tadi, khususnya dalam salat qasar, idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah, jika kamu ingin melaksanakan perjalanan atau atau musafir, falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah, tidak berdosa kamu kalau mengqasar salat. Di sini harus dicermati dari kata demi kata. Di melakukan idza qumtum ilas salati, dia menggunakan kata ila berarti menuju. Sementara kalau idza darabtum fil ardi pakai kata fi berarti sudah di dalam pelaksanaan itu. Disinilah muncul pemahaman bahwa orang bisa mengqasar salat kalau sudah musafir. Kalau baru mau musafir belum. Yang ditentukan itu tadi adalah kata fi dan kata ila. Jadi idzakum amanu idzakum tumilas salati, jika kamu ingin salat. Muncul pertanyaan. Yang kalimat ini cuma dikatakan idzakum tumilas salah.
belum disinggung apa namanya. Cuma katakan idakum tumilas salati faghsilu wujuhakum. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama, dikatakan wudu. Ya. Karena ini Nabi mengatakan la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Dega kan sesempajan atau kedeja ini. Ya. Lalu itulah Nabi memberikan nama idakum tumilas salati, jika ingin salat, ingin melaksanakan salat. Situ ada namanya ada tu syartin, pasti ada jawab, ada penjelasan di belakang. Maka Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Di sini kita tahu bahwa mana yang namanya wajah. Muncul perbedaan pemahaman ulama kita. Kalau yang namanya ulama Syafi'iyah memberikan batasan wajah yang ada pada area kepala. Wajah ada juga bahagian yang terkandung di dalamnya, yang termasuk dalam area wajah, yakni mata, hidung, mulut. Lalu batasnya di mana? Ya dikatakan, cuma dikatakan di sini, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Wajah menurut definisi yang biasa disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa kalau dari atas ke bawah, yaitu yang ditumbuhi rambut. Bagi rambut yang normal, kalau orang sudah gundul enggak, bukan itu yang dipersoalkan. Karena kita lihat orang yang botak itu nanti ada rambutnya di kuduk belakang sini, apakah mulai di sana atau tidak? Maka dikatakan yang biasa, karena orang yang botak itu jarang. Desa lah botak mana tau? Siaga kiega takdirnya siaga botak kong kepala. Lalu ada kaidah fikih mengatakan asyadzulah hukmalahu, yang jarang tidak punya hukum, yang biasa saja ada hukumnya itu. Maka diukur itu dengan rambut yang biasa bagi orang yang mayoritas. Jadi dari atas ke sini, di sini baru ke bawah sampai dengan dagu jenis. Ya, di sini menjadi masalah. Apakah dagu termasuk wajah? Di dalam penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu, dia juga membasuh jenggotnya. Lalu di dalam fikih, orang yang punya jenggot tebal cukup dengan jenggotnya aja. Tapi kalau tipis seperti jenggot saya, harus kena kulitnya. Ya. Tapi kalau yang sudah tebal itu, tebal jenggotnya ya harus cukup saya begini. Yang sampai di sini harus dia perhatikan itu. Kemudian ke samping, salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ada pancang yang semua orang ada. Yang ini. Kiri kanan itu ada. Inilah batas namanya wajah kalau menurut ulama Syafi'iyah. Sementara kalau ulama lain, bahwa yang dimaksud dengan wajah, dia berpedoman pada makna lugawi, makna bahasa, bahwa yang dimaksud dengan wajah yang nampak kalau kita berhadapan seseorang. Jadi kalau kita lihat orang yang berwudu hanya begini aja, oke lah, itulah pendapat mereka. Tapi teneri diola ikutona, artinya jangan kita mudah menyalahkan orang. Tanya dulu dalilnya apa. Ya. Kamu
punya pemahaman di mana. Ini namanya fikih. Kalau pendapat itu kan biasa juga pasti ada perbedaan. Munculan dalam salah satu hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat saya adalah rahmah, bukan perselisihan, adu fisik. Tapi kalau ulama berbeda pendapat, tidak, dia adu dalil. Dalilmu apa? Di mana pemahamamu? Di mana kamu paham seperti ini? Lalu mereka tidak namanya mengkampanyekan bahwa kamu harus ikut pada pendapat saya. Hanya sekadar menyampaikan. Jadi kalau ada menamai dirinya ulama lalu mengkampanyekan, dia punya pendapat, politisi loh pilih mau jadi bupati umpamanya, ya seperti itulah barangkali. Ya. Lalu ini yang dikatakan wujud. Menurut fikih yang biasa kita pelajari, bahwa arkanul wudu itu ada 6. Menurut perhitungan yang biasa kita pelajari dalam buku-buku yang ada di madrasah itu. Pertama, niat. Kemudian bersama dengan membasuh wajah. Di sini juga ulama punya pemahaman apakah niat termasuk syarat sah mancatige syarat lagi mancatige rokong kijene. Sebab di dalam Al-Quran cuma tentang pagasilu wujuhakum, tidak disebutkan niatnya itu. Dan niatnya di mana? Dimulai di mana? Ya. Maka berdasarkan dengan hadis yang berasal dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, dalam pemahaman hadis dikatakan hadis ahad. Cuma Umar sendiri yang mendengarkan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adalah hadis ahad. Karena hanya Umar yang mendengarkan pertama dari Nabi. Akan tetapi karena penggunaannya umum digunakan, banyak yang meriwayatkan, sehingga posisi hadis ahad ini menjadi hadis masyhur. Lalu kemudian menjadi hadis mutawatir. Tapi yang mutawatirnya bukan mutawatir lafzi, cuman hanya mutawatir makna. Itu di dalam pembahasan ulumul hadis. Kemudian innamal a'malu binniyat. Amal yang bisa punya pahala yang punya niat. Termasuk wudu harus ada niat. Berikutnya, kapan kita niat? Piyeki menurut niat. Apakah kita sudah dari rumah nanti di kolam masjid di dawa di bawah kita wudu sudah niat di rumah? Belum, itu baru namanya rencana. Baru rencana. Kalau dari rumah ke sini baru rencana. Dari rumah mau ke sini mau salat harus disertai dengan niat nanti kalau sudah Allahu Akbar. Kenapa? Karena menurut yang dimaksud dengan niat itu muqtarinun bi fi'lihi. Niat adalah bersamaan dengan perlakuan suatu ibadah. Kecuali ibadah-ibadah yang lain yang tidak termasuk di sana ada namanya kesulitan, sepertinya puasa dan pelaksanaan zakat. Kalau zakat boleh saja niatnya di depan, kemudian pelaksanaan belakangan. Tapi kalau wudu tidak, harus bersamaan. Jalannya harus muqtarinan bi fi'lihi. Kapan, di mana dimulai? Pemahaman ulama kita bahwa di mana Allah memulainya, di situlah. Sekarang faghsilu wujuhakum. Lalu mencuci tangan, berkumur, kemudian menghisap air. Itu hukumnya sunnah. Karena di dalam pemahaman kita tidak ada sebelum mencuci muka, tidak ada cuci tangan, tidak ada berkumur-kumur, tidak ada. Lalu tidak ada menghisap air daripada hidung kita.
Yang ini biasanya atau sering kita lihat orang berwudu kurang memperhatikan. Kalau berkumur-kumur iya, cuci tangan iya, tapi untuk menghisap air itu lewat dengan mulut, hidung, masagaleri atau majene makor, jarang. Sudah dia berkumur langsung basuh muka. Karena namanya sunnah ya, namanya masalah tetap sah dia. Lalu kalau ada orang yang berwudu bukan wajahnya dulu yang dibasuh atau dicuci, semoga jenisnya deka. Kongka tu majene jari abion jual apa jari tahun atau kakinya dulu baru tangannya. Bagaimana? Ada penjelasan khusus dari Nabi. Ibda'u ma bada Allahu bi. Mulailah di mana Allah mulai. Lalu muncul nanti rukun yang terakhir pada ulamanya tertib. Jadi di dalam ayat ini cuma dikemukakan 4 arkanul wudu, yaitu faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tanganmu sampai kedua siku, wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'baini, boleh juga wa arjilukum wa arjulikum ilal ka'baini. Dalam qiraatus sab'ah ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum, ada juga yang membaca wa arjulukum, tapi bukan bahasan kita di sini. Cuman di dalam pemahaman nanti ya itu ada kaitannya dengan macam-macam bacaan seperti itu. Jadi di sini faghsilu wujuhakum, lalu yang kaitannya dengan membasuh muka yang bisa kita lakukan, apa yang dimaksud dengan mencuci, yaitu ijra'ul ma'i alal maghsuli, menyampaikan air atau mengalirkan air pada anggota badan yang kena, yang dimaksud dengan wudhu itu tadi. Jadi kalau ada orang yang berwudhu hanya ambil begini saja air baru begini, enggak, itu bukan maghsilu, hanya famsahu. Jadi faghsilu wujuhakum. Lalu muncul berapa hukum niat atau hukum sunnah di dalam pelaksanaan ini. Yang biasanya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengulangi 3 kali. Karena dalam hadis dikatakan faghsala wajhahu salasan, wayadaihi salasan. Selalu dikatakan 3, kecuali pada kepala cuma dikatakan pamasaha ra'sahu, tidak ada bilangan yang disebutkan oleh Nabi. Lalu kalimat wa arjulakum, kalau dalam kalau dibaca wa arjulakum itu berarti kaki wajib hukumnya dicuci sama dengan muka. Lalu nanti pada masalah maskul khufaini, menyapu dua sepatu atau khuf, itu boleh saja kami memang di dalam itu. Disitulah Sayyidina Ali karramallahu wajha pernah mengatakan bahwa seandainya agama itu harus lewat dengan akal, maka mashul khufaini, menyapu kedua sepatu atau khuf itu harus dibawa yang dicuci atau yang disapu, karena di situ yang bersentuhan dengan tanah. Akan tetapi pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma di atas saja, berarti tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa yang menyentuh tanah tidak kena air, sementara yang tidak kena itu yang disapu? Ini namanya taisirun, merupakan suatu keringanan dari ajaran agama kita. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Ya. Ini dimaksud dengan tangan yang mana?
Kalau kita yang tangannya sih beri dari kuku, ujung kuku sampai ke tiak sini, itu namanya tangan. Tetapi di dalam pelaksanaan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Ya. Dia hanya sampai siku yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilal marafiki, yang kita marafiki ini. Cuman di sini kita tidak tahu yang sampai di mana, yang mana yang siku, apa yang runcing ini atau di sini atau di sini. Nah, muncul satu kaidah di dalam fikih mengatakan kullu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Semua yang tidak sempurna sesuatu kewajiban, sesuatu itu juga hukumnya wajib. Maka karena tidak dipahami sampai di mana yang namanya mirfaq, maka ya mencuci harus. Ya. Maka di dalam hadis itu ada hadis mengatakan wailul lil marafiqi minan nar. Ada juga wailul lil aqaqi minan nar. Itu nanti mata kaki. Jadi kalau kita berwudu seperti ini, tidak basi yang tidak basah yang nama yang runcing ini, berarti wudunya itu tidak sah. Lalu kita biasa lihat orang berwudu cuma ambil dari karang air itu cuma begini. Nanti terakhir baru tangannya ikut. Berarti yang di bawah sini tidak kena. Jadi tidak ada pahala sunnah yang mereka lakukan. Ya, kan di dalam hadis mengatakan melakukan dua kali berarti dia sudah mencapai memperoleh pahala sunnah. Kalau satu wudunya sah, tapi tidak ada sunnahnya. Kalau ketiga pakai ada asbaga wudhuahu, dia menyempurnakan wudunya. Ya, nanti kita di dalam pelaksanaan itu bagaimana kita mengamalkan hadis, mengamalkan ayat yang Allah sampaikan kepada kita semua. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi. Di sini kan ada celah-celah tangan kita yang menjadi sunnah juga, tapi mengantar kepada kesempurnaan wudu. Kalau berwudu tentu dua kali ini kena air. Tadi pertama waktu kita mencuci tangan kan sudah kena. Ini pembantu untuk penyempurnaan yang wajib sebentar. Karena sudah kena memang yang pertama, nanti yang kedua kalinya tidak menjadi masalah karena memang sudah kena. Air sudah bisa mengalir ke sini. Nah, ini yang dikatakan sunnah atau dalam pelaksanaan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah terjadi di sahabat Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Bilal berada di Irak. Yang ke sana untuk pengembangan agama, untuk mendakwakan agama. Pada satu saat Bilal rindu pada Nabi, dia datang di Madinah untuk berziarah dan juga melakukan umrah, lalu ke Madinah untuk ketemu sahabat-sahabatnya di sana. Sahabat yang di situ dia mengatakan arini wudu'ah Rasulillah. Ini salah satu motivasi bagi saya menyampaikan masalah wudu, karena sedangkan sahabat Rasulullah minta kepada Bilal, Bilal arini kaifiyat rasul wudu Rasulillah. Coba Bilal berwudu, perlihatkan kepada kami bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Bilal melakukan sebagaimana permintaan sahabat yang ada di Madinah. Padahal mereka kan sudah ahli semua, tetapi namanya belajar dan meyakinkan bagi mereka, dia minta kepada Bilal sebagai orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bilal itulah yang diakui oleh Rasulullah didengarkan bunyi sandalnya di dalam sorga pada satu saat istimewa. Sehingga tadi saya dengarkan waktu kamu datang ke sini, saya dengarkan bunyi sandalmu di dalam sorga. Bilal juga berpikir jawabannya, ya Rasul tidak ada keistimewaan amal perbuatan saya, masa ibadah tidak ada, semua sama. Nabi katakan tidak ada yang kamu lakukan tidak dilakukan orang lain. Bilal jawab dengan jujur, iya kalau ada ya, kalau itu ya mungkin, tapi saya tidak mengandalkan itu.
Katanya, saya tidak pernah batal wudhu saya kecuali aku segera berwudhu. Kalau selesai saya berwudhu, saya langsung salat 2 rakaat yang biasa dikatakan salatu sunnatal wudhu'i, atau kebiasa juga dikatakan salatu sunnati tahara. Kalau dikatakan salatu sunnati tahara, masuk kalau sudah mandi tentu berwudhu juga, bermandi dia salat tahara, dia salat mandi lalu salat wudhu, kalau tayamum dia tayamum juga. Tapi yang biasa di dalam kitab-kitab fikih itu atau hadis cuma dikatakan wudhu, tidak disebutkan dengan al-ghusl atau mandi itu. Lalu Bilal mengatakan seperti tadi, Nabi mengatakan itulah keistimewaan yang kau miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sahabat yang lain. Lalu Nabi mengukuhkan perbuatan Bilal itu lalu menjadi sunnah bagi kita. Jadi katakan atau sunnatun takririyah, sunnah takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namsahu biruusikum, sampai jam berapa ya? Sapulah kepala kamu. Sekarang, yang mana namanya kepala? Tentu kita tahu semua. Tapi tadi sudah disebutkan awal. Fagasilu wujuhakum, jadi sudah tidak masuk lagi. Karena sudah disebutkan dari awal. Jadi yang sisanya, pada umumnya kita tahu yang dikatakan kepala, ialah yang ada rambutnya. Karena bulu seperti ini lain tempat lain namanya. Kalau di kepala namanya rambut. Kalau di sini kumis. Kalau di sini alis. Kalau di sini jenggot. Kalau di sini lain lagi ya. Tempatnya lain, tempat juga namanya juga lain. Tapi di sini katakan wamsahu biruusikum, artinya bukan rambut yang mau dibasah, tapi adalah kepala, kulit kepala. Nah, di sini muncul perbedaan ulama kita. Kita maksudnya mana? Kalau mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah itu dia wajib, menurut beliau itu wajib membasuh 1/4 kepala. Kita ambil air seperti ini, telapak tangan baru ke sini. Lalu ke sini, lalu sampai di sini kembalikan lagi. Kalau tidak begitu, tidak sah wudhu menurut. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa jami'ur rasih, semua kepala. Jadi diambil air kemudian dari sini, tarik belakang sini, langsung ke sini. Lalu ada hadis al-uzunani minar rasih, telinga termasuk areal kepala. Kalau Malik yang di melakukan hal seperti ini berarti hanya satu kali diambil air kemudian ke sini langsung juga ke telinga, cuma satu kali, berdasarkan dengan hadis tadi. Hadis Nabi mengatakan pamasaha ra'sahu, cuma satu kali. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i yang bisa kita dengarkan, biasa kita pelajari bahwa wamsahu biruusikum, dia pahami dari kata bi bermakna bah, yakni ba'da ru'usikum, sebahagian kepala kamu. Ya semuanya mana? Lalu ulama atau murid-murid Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah ada umpama telunjuk seperti kita ini masukkan ke dalam air baru tancap ke sininya, itu sudah sah. Ya. Tapi kalau biasa kita kan cuma agak-agak banyak, enggak banyak. Nah, ini muncul lagi bagi orang yang tidak punya rambut lagi di sini. Di mana? Memang yang wajib dibasuh adalah kulit kepala, bukan rambut. Di mana biasa umpamanya tumbuh rambutnya? Karena jarang sih orang yang tidak punya rambut. Pernah saya lihat ada orang yang seperti itu, tidak ada rambut, juga tidak ada gigi. Semua ini kosong semua.
giginya pun juga tidak ada. Anda berapa, kalau tidak salah lihat itu, tiga bersaudara semuanya begitu. Tidak ada rambut, tidak ada alis, tidak ada juga gigi. Cuma yang ada, ya cuma bulu matanya ada. Kalau yang ini tidak ada. Bagaimana hanya seperti ini ya? Kita katakan tadi bahwa yang wajib dibasuh adalah kulit kepala. Lalu kalau tadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu dia ambil separuh dari kepala, jadi ambil seperti sini lalu kembalikan ke sini. Kalau Imam Malik dari awal sampai sini kena semua. Jadi kalau mau berwudu, penutup kepala harus dibuka. Kalau tidak dibuka berarti tidak sah. Yang kedua, kelebihan dari Imam Malik itu harus namanya wajib menggosok anggota badan yang kita lakukan itu. Lalu keakibatnya ke sana yang menyangkut masalah nawakidul wudu itu ada bedanya. Kalau mazhab Maliki yang dipakai bahwa kalau bersentuhan dengan lawan jenis yang bisa kita kawin dengannya, hukumnya wudunya tidak batal. Sedangkan kalau Syafi'i, kalau bersentuhan itu hukumnya batal. Nah, kita lihat, kalau Anda berwudu Maliki, silakan Anda melakukan pembatalan batalnya wudu dengan cara Maliki. Tapi kalau wudu Syafi'i yang dipakai baru mau batalnya dengan Syafi'i, berarti tidak ada yang sah. Tadi karena dia berwudu Syafi'i, dia mau batalkan wudunya itu adalah Maliki, wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena menurut Syafi'i, menurut Maliki harus membasuh semua kepala. Yang kedua, harus menggosok, itu wajib hukumnya. Kalau tidak, tidak sah. Kalau begini, kalau kita naik tanah suci atau haji, kita berwudu dengan wudu Maliki, karena kita susah menghindari kalau kita tawaf di Masjid Haram itu. Kita berwudu seperti itu yang kita pakai. Lalu mengatakan Anda wudunya seperti Malik Syafi'i, batalnya seperti Maliki, itu tidak sah itu. Berwudu tidak sah. Kalau tidak sah wudunya memang tidak batal. Tidak batal itu. Lalu kalau umpamanya Syafi'i yang dipakai bersentuhan itu harus batal itu. Ya, ada seorang orang Malaysia yang tahun 90 itu, orang Malaysia, betulan pembimbing yang di sana itu adalah anak Asadiyah yang tinggal belajar di Mekah. Satu setengah hari dia salat, dia tawaf, belum bisa selesai tawafnya. Kalau dia bersentuhan dengan perempuan, kembali lagi berwudu lagi sampai yang pembimbingnya bosan. Kamu sendiri yang lakukan, saya tidak bisa lagi. Sudah 6 jam kita bertawaf, tidak bisa selesai. Karena kalau bersentuhan dengan perempuan, langsung lagi kembali lagi untuk berwudu lagi. Padahal kita, ya kita di sini beralih namanya mazhab pada saat yang terpaksa. Kita lihat kalau kita ke tanah suci lalu naik pesawat, kalau mazhab Syafi'i yang kita pakai, setiap salat harus tayamum. Ya, tapi biasa kita lihat orang karena jamak kasar kan, dia pakai jamak kasar. Hanya satu kali dia tayamum, itu juga untuk duhur, itu juga untuk asar. Inilah umpamanya perlu kita kaji dengan baik-baik agar kita tidak mencampur adukan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Mereka menjawab, saya ini tidak punya mazhab. Tidak ada orang yang tidak punya mazhab, pasti ada. Ya, karena yang lalu-lalu itu sudah ada. Ya, cuman kamu memang tidak ada yang sama dengan yang lain karena kamu mencampur adukan antara satu dengan yang lainnya. Kita harus namanya konsisten di dalam pelaksanaan ibadah. Jangan satu ibadah dua mazhab yang kita pakai. Seperti tadi wudunya Syafi'i, batalnya Maliki. Kemudian yang kedua, kalau mazhab Hambali seperti orang Saudi itu yang di Mekah, karena orang Saudi yang ada di Mekah itu mazhabnya Hambali, sementara yang ada di Madinah mazhabnya Maliki. Cirinya kalau Maliki itu
podium seperti ini harus punya tangga. Yang tempat orang baca khutbah itu. Kalau yang begini kan bukan mimbar semuanya podium. Jadi kalau mazhab Maliki itu, kalau dia bikin mimbar untuk khutbah itu harus pakai tangga. Kita lihat di Madinah kan begitu. Yang berapa itu, 3 atau 4 di depan itu, biasa orang kita antri untuk salat karena di tempatnya ada barakahnya Nabi ya. Nabi pernah naik di situ memegang di situ, kemudian kita juga mau pegang seperti itulah. Inilah yang biasa terjadi. Kemudian terakhir, warjulakum ilal ka'baini, kedua kaki kamu sampai dua mata kaki. Ini kan ada hadis wailul lil aqabi minan nar. Pendapat ulama kita untuk takhlilul asabi, kita masukkan jari-jari kaki, tangan ke jari-jari kaki, tangan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena biasa ada tidak dikena air. Utamanya kalau jari-jari kaki itu rapat, maka harus masukkan supaya kena juga air. Kemudian yang kedua, kalau hanya diambil dari depan baru disiram ke belakang, di belakang itu tidak kena air. Maka Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Lalu Nabi singgah sejenak. Nabi mengatakan, "Ini di dalam ini yu'aqabani." Kedua orang ini disiksa dalam kuburnya. Penyiksaan itu laisa bi akbar, bukan dosa besar, kan tetapi dosa besar juga. Lalu Nabi mengatakan, pertama penyebabnya tidak disiksa dalam kubur kalau dia buang air tidak bersih lalu cuci cebok baru tutup keluar lagi. Yang kedua adalah orang yang selalu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Sekiranya demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka samiul tawwab. Allahumma waffiqna wa hdina ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha.